Halo, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua kawan-kawan di mana saja berada. Pada kesempatan kali ini saya akan mengaci atau memplester tembok, jadi menggunakan MU pasangan. Ini buat plesteran bata ringan. Jadi di sini saya memplester menggunakan MU pasangan. Ini bisa buat teman-teman yang belum pada tahu, apabila tidak ada bahan atau gimana, ini kita bisa memakai MU untuk memplester. Prosesnya seperti ini. Seperti biasa, air dan MU kita aduk seperti ini. Usahakan jangan terlalu kental. Apabila kental, kita tambahin air agar kita ngolesinnya enak ke bata ringan. Jadi di sini ini buat pemasangan, tapi ini bisa buat plester bata ringan. Kita olesin dulu, baru kita memakai semen biasa nanti ngaci ya. Jadi di sini saya memplesternya pakai semen MU untuk pemplesteran bata ringan. Tujuannya agar supaya irit bahan ya seperti ini. Tapi ini sangat kuat sekali. Aduk sampai rata, jangan sampai ada yang menggumpal. Kalau sudah rata, nanti kita tinggal olesin ke pasangan bata ringan. Oke, lanjut. Nah, jadi seperti ini nih. Ini pemasangannya, ini bata ringan. Ini belum diplester, jadi saya menggunakan semen MU pasangan untuk memplester ini. Dan untuk tembok yang ini saya menggunakan adukan pasir dan semen. Jadi ini karena ini ada kusennya, jadi kita nggak bisa memakai MU karena di sini harus rata. Ini harus rata nih bagian kusen. Jadi saya memakai adukan dan semen biasa. Untuk ini lurus nih, ini udah nggak ada papan nih, nggak ada kusen, nggak ada apa. Jadi ini bisa buat pemleseran menggunakan semen MU. Ini tinggal di bobok-bobok ininya aja nih, kita ratain nih, kita bobok menggunakan pahat. Ini kita pahatin nih nanti agar rata dengan bata. Bagaimana cara memplester menggunakan MU? Ini nih, ini udah diplester pakai MU. Ini tuh. Siap. Sebelum memulai video ini, supaya Anda gratis mendapatkan informasi ilmu tentang bangunan, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi. Gratis, tidak ada ruginya Anda mendukung channel ini. Selamat menikmati. Sebelum kita olesin MU, kita siram dulu nih biar menempel, merekatnya bagus. Kita siram sampai basah.
prosesnya seperti kita mengaji blasteran. Kalau saya semuanya saya pakai MU begini nih. Ini hasilnya nanti benar-benar keras seperti plesteran pasir. Hasilnya begini, ini sangat keras sekali nih tuh, ini sama kayak pleseran pasir, tapi ini MU. Ini kita lihat yang udah jadi. Nah, ini udah jadi nih, ini udah saya aci. Ini bukannya pakai pleseran semen atau pleseran pasir. Ini memakai MU. Prosesnya seperti tadi ini udah diaci, tapi hasilnya sangat bagus sekali. Ini sangat kuat, kuat sekali nih. Dan ini juga hasilnya seperti ini nih. Di sini saya memakai adukan biasa karena ini kusen pintu, jadi saya memakai adukan biasa. Oke, ini baru separuh nih, ini langsung kita aci menggunakan semen biasa. Langsung kita aci nih, dan ini menggunakan semen biasa nih buat ngaci temboknya. Setelah semen MU baru semen acian. Dua kali tiban. Nah, di sini MU dan sini semen acian. Biasa nih udah diaci semua. Ini kita menggunakan plester MU.
Jadi setelah agak rata nanti kita gosok nih pakai kantong semen nih agar licin hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua kawan-kawan.